sedang-sedang itu dapat mencegah penyakit jantung. Mau tahu informasinya? Ikutin videonya sampai habis. Dah. Hai guys, jangan lupa like videonya. Assalamualaikum sahabat. Kembali bersama kami di AS Channel Nyendok. Kali ini kami akan memberikan informasi seputar dunia kesehatan, yakni tentang hebat dong, penyakit jantung dapat dicegah dengan buah kedondong. Kedondong merupakan buah tropis yang banyak tumbuh di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Buah kedondong ternyata banyak manfaatnya untuk kesehatan. Dan yang paling fenomenal yaitu buah kedondong dapat mencegah penyakit jantung. Mengapa demikian? Sebab dalam buah kedondong terkandung zat besi, kalsium, dan efek antioksidan yang sangat efektif membantu mencegah datangnya penyakit jantung. Akhir-akhir ini penyakit jantung mudah menyerang manusia usia muda. Berdasarkan data kesehatan Kementerian Kesehatan RI tahun 2013 menyatakan bahwa sebanyak 33% pengidap penyakit jantung oleh golongan usia muda. Dan yang lebih mengkhawatirkan, 22% diidap oleh manusia berusia 15-32 tahun. Itu artinya manusia pada golongan usia muda pun akan mudah terserang penyakit jantung. Untuk itu, dengan mengkonsumsi buah kedondong atau air rebusan daun kedondong secara rutin dan teratur dapat mencegah kita dari serangan penyakit jantung. Sedangkan manfaat lain bagi kesehatan yaitu buah kedondong dapat menurunkan risiko penyakit kanker, meningkatkan imunitas tubuh, mampu mengatasi anemia. Juga buah kedondong dapat menjaga kesehatan mata, melancarkan pencernaan, menurunkan berat badan, dan mampu mengobati batuk-batuk. Guys, jumpa komen videonya. Rujak dondong buat mengatasi penyakit jantung. Yuk kita makan. Wah, enak sekali rujaknya nih. Campurannya ada apa nih? Jambu. Ini dicampurin dondong. Nah, ini mangga. Udah mangga. Kalau ini iya udah mangga. Ini dondong yang masih di Udah dikupas. Ini yang dibelah. Masih ada bijinya ya. Bumbunya kayak bumbu apa tuh? Oh iya. Bumbu kacang gula merah, enak sekali nih. Coba. Aku enggak mau gorengan. Coba sedikit ya.
asem. Segar tapi karena dia berfungsi untuk mengatasi penyakit jantung. Jantung. Iya, memang akhir-akhir ini penyakit jantung menyerang tidak hanya pada orang tua saja, tetapi anak-anak muda yang masih produktif pun mudah terkena serangan jantung. Yuk kita ngerujak. Nah, kan aku kan dari bendong-dong. Sekarang cobain jambunya boleh. Jambu. Kita nyobain jambu. Tadi kita makan jambunya. Enak. Dalamnya ada biji, guys. Tapi udah dikeluarin ya. Nah, yang buat bijinya berarti gede nih. Kalau yang kecil-kecil kayak gini dia nggak ada bijinya, nggak sama berarti. Kita abis ini aku nyobain yang terakhir nih, Ben. Asem, guys. Nyobain. Hai guys, jumpa share videonya.